Kalau dari Michael, Kevin Durant Indonesia lah. Boleh lah ya. Iya. Harusnya kan kita sebagai ketua harusnya duduk bareng ngobrol. Okay. Ya apa nih kita mau bikin apa nih? Play radio to request pin boy. Oke, hari ini kita balik lagi di One on One. Tapi kali ini juga gue pengen bernostalgia sama temen gue. Ini sebenarnya kedua kali benar. Yang membedakan Richard Insane 2 tahun lalu sama sekarang adalah Richard Insane sekarang sudah pakai cincin tali. Jadi kalau tos gini kelihatan gitu loh. Oi, oh, gila ya kan. Siapa sih istrinya tuh? Malu dia aja istrinya aja malu jadi istrinya. Oke. Sen. Jadi gue ngundang lu sebenarnya ini adalah karena satu, gue tuh bangga aja, gue seneng aja punya teman anak basket yang ternyata sekarang punya signature shoes. Wah. Ya kan? Kasih tahu gue, mungkin gue salah. Yang pertama buat gue yang punya signature shoes adalah Azrul dulu sebenarnya. Abraham Damar main basket, benar. Baru lu nih. Anak basket juga streetball. Yeah. Sekarang NBA final. Oke, Warriors ketemu Celtics. Gue dari dulu emang Golden State. Cuma sekarang ini kayak gue nggak nyangka sih, maksudnya GSW bisa melaju jauh gitu ke final. Sampai akhirnya di luar ekspektasi gue juga, tapi tetap pasti ketika nanti ada di final sih gue akan bilang 4-2. GSW 4-2 ya. 4-2. Oke. Okay. Ogi apa? Ya gue Golden State juga. Golden sih. State. Cuman ya kalau gue pengennya tetap 4-3 lah. 4-3. Karena biar Celtic buat gue gini. Tatum tuh kan kayak titisannya Kobe ya sekarang. Iya. Orang menyebutnya kayak gitu, dan buat gue ini sekarang jadi idola anak-anak muda sekarang buat gue Tatum nih. Ini kesempatan dia. Ini final pertamanya, bener ya? Betul. Final pertama. Tapi buat gue akan ada final-final berikutnya buat Boston Celtics. Menurut gue sih. Pemain favorit, apakah masih sama nggak? Lu dulu pernah menyebutkan Andre Kayana, Abraham Wenas kalau yang di zaman sekarang. Apakah lu sekarang udah punya idola lain lagi? Gue sebenarnya dari dulu suka sama temen pemain-pemain basket tuh yang mereka tuh fancy di lapangan. Salah satu pemain pro player yang dapat signature shoes gue juga itu salah satunya adalah Kelly Purwanto. Kelly Purwanto, iya. Sekarang sih, sekarang jujur gue lagi mengidolakan Derrick Michael. Jujur. Gue ngelihat bahwa potensi dia dari dulu, kan gue suka ngeliatin dia tuh zaman-zaman SMP, terus tiba-tiba timnas, terus gue ngerasa kayak improvement-nya tuh kelihatan ya. Maksudnya dia ya despite orang-orang ngomongin jelek tentang si Derrick Michael nih, ternyata dia ngebuktiin gitu loh kemarin gitu. Maksudnya double-double mulu gitu loh kalau setiap kali yang paling main konsisten gitu. Ya Derrick kan? Gitu di timnas. Kalau Derrick Michael, Kevin Durant Indonesia lah. Boleh lah ya. Iya. Sekarang kita ngomongin sepatu. Sepatu. Wah, ini gue suka. Sepatunya. Oh, nih sepatunya nih ya. Ini. Jadi prosesnya gimana? Ini sebenarnya udah ada rencananya di 2019. Iya. Gue di waktu itu gue dibikinin prototipenya. Iya. Dia boleh katanya, dibuka ya sambil ya. Dibilang katanya, nih mau dibikinin nih sepatu nih buat lo Sen. Nah ini prototipenya nih. Terus gue udah seneng banget. Gue posting, lo posting deh. Lo lihat banyak yang PO nggak? Iya. Ternyata banyak yang PO Gi. Oke. 328 orang lah tercatat PO. Gila, oke banget. Makanya terus tiba-tiba pandemi Gi. Iya benar. Akhirnya gue nggak ngerti. Ternyata barangnya kayak bahan-bahannya ini kan dari China katanya. Iya. Terus jadi kayak stuck gitu, mungkin gue nggak ngerti ya. Iya. Pelabuhan. Akhirnya tertunda begitu lama. Tapi gue nggak menyangka Gi kalau itu tertunda karena pandemi guys. Karena gue baru tahu ini tertunda bukan karena pandemi. Tapi Tuhan mau ketika ini launching, sudah ada seseorang di samping gua. Weh! Istri tercinta. Iya. Jadi ternyata Tuhan maunya itu. Nungguin itu. Ini lu banget sih dari, ya jelas sih dari di sininya ada nama Richard Insane Latunusa. Lalu ada yang minus, nah ini. Ini tuh nomornya Insane. Nomor sakral Nomor sakral, minus 1 plus karena dulu gue dinobatkan sebagai streetballer terbaik di Indonesia, nomor 1 di Indonesia. Iya. Tapi gue ngerasa nomor 1 pun pasti punya ada kurangnya, ada kelebihan. Pemilihan warna, kenapa biru? Gak, ini juga, ini gambar-gambar kayak lagi gue lagi dribble nih, lagi gue lagi crossover. Pemilihan warna biru apa?
sebenarnya biru tuh lebih ngelambangin loyalitas sih. Iya. Fun fact-nya adalah biru sama hitam nih salah satu warna favorit gue. Oke, ya. Sama satu lagi. Iya. Nah ini, gue suka banget sih, sumpah ini gue suka. Ini membuktikan bahwa lu tuh buat orang yang peduli sama anak-anak kecil, anak-anak betul, muda yang senang basket. Iya ya, ini. Makanya ada tulisannya adalah nih. Main basket itu belajar. Belajar. Main basket itu belajar. Main basket itu ya nggak pernah ada habisnya. Betul. Lu harus terus belajar. Belajar betul. Dari yang senior, iya. Betul. Belajar dari yang junior, iya. Bukan cuma skill ya, betul. Tapi juga belajar mengenai attitude. Betul. Iya kan? Banyak pelajaran hidup yang kita dapat dari basket, begitu maksudnya. Nah itu, kira-kira itu. Ya. Gi, terakhir dong. Apa? Gua tuh suka kayak main basket itu belajar. Iya. Bukan belajar menjadi pribadi yang baik di dalam dan di luar lapangan. Kalau lo dong terusin, main basket itu belajar, belajar titik-titik dari seorang Augie Fantino sama? Belajar untuk bersyukur, kalau gua. Karena gua dalam kehidupan gua yang ada hubungannya sama basket, gua di sana benar-benar belajar buat bersyukur. Apapun ya, gua pernah serangan jantung di basket, gua pernah dapat medali perak di basket, gua pernah masuk penjara pun karena nonton basket. Tapi semuanya adalah gue belajar untuk bersyukur. Jadi sepatu ini gue kasih buat lo. Gi, ini di sini ada tulisannya. Okay. Dari 200 sepatu, ini sepatu keberapa? Lo sepatu ke 108. Ih, bisa pas banget. Kok lo bisa pas 108? Apa tuh maksudnya? Penerangan. Iya gak? Oh, 108? Iya kan? Zaman dulu anjir, banget. Anjir. Jadi sepatu ini gue kasih buat Augie Fantinus. Terima kasih. Salah satu dari friends and family. Foto dulu, kita foto dulu nih. Satu, dua, tiga, lagi. Satu, dua. Oke. Okay. Okay. Ketahuan baru nggak mau gue lepas nih. Iya. Yeah. Ya gue bisa jual lagi. Gue kalah di sini. Sepatunya ya kan, coba-coba di situ, jangan macem-macem loh gue mas. Aduh, jadi kayak gini nih, harus lambung banget. Jadi tadi gue bilang sama Ogi, ini ringnya tuh kayak kalau nembak tuh kayak drrrt. Iya, jadi harus lambung ya. Ini ring yang akan menjadi patokan tembakan lo parabol apa enggak? Masa sih? Ya, coba pak. Oh iya benar. Masuk gak? Enggak. Kurang ajar. Aja, es. Sih enak aja sen gua. Gi. Sihir. Tadi lo sama mau. Ya. Kolongin kan? Iya, gua udah gini. Iya enggak. Biar gua gini. Kalau gue boleh jujur, Augie Fantinus ini, kalau gue disuruh pilih public figure, selebriti yang bisa main basket, dulu Samuel Rizal, sama Mario Lolata, entah kenapa. Mereka sekarang sudah kayak picknya udah dapat tuh dulu. Sekarang mereka begini. Nah saat ini Augie Fantinus. Nah, jadi picknya lagi begini nih. Bukan gue lagi pick. Bukan. Apa? Emang gue lagi nggak ada kerjaan aja makanya basket. Oke, 2-0. Gue lu moji-moji lu mau nafas kan? Gue sih gak. Oh, Augie. Ini umurnya sama nih. Tuh, gak. Lagi. Boom! Lambung banget gitu loh. Enggak. Tuh. Enggak. Anji ketipu gue goblok. Anji. Izen. Gua tahu mau nanya sama lu. Iya. Jaga streetballer tuh harus gimana sih, maksud gua deket? Deket kena trik. Jauh? Iya, malah dia juga bisa kalo shoot. Kalau streetballer tuh kan kayak gini loh, gini. Gua tuh kalau dribble ya. Iya. Gua kalau dribble tuh kayak gua tuh seakan-akan ngomong ke yang jaga. Ngomong apa nih? Ayo, ambil bola gua.
ayo ambil bola gue, pas lo ambil Ki, gue langsung ngeluarin trik. Oh, jadi kayak lu manas-manasin lah. Iya, gue tuh kayak mancing mulu gitu, ambil dong yeah. Ambil dong gitu loh. Berapa tadi? 4-1 ya? 4-1. Gue coba deh. Kalau gue mungkin akan, nggak akan, kalau lu kan kayak ibarat dalam hati lah ya. Iya yeah. Kalau gue akan ngomong, ayo ambil anjing. Ambil anjing, nggak berani. Ambil. Ngomongin nggak dalam hati. Tuh, ambil anjing. Tuh. Oh. Halftime show, shoot half-time. Or truth. Orang mungkin ngira, wah ini Ogi bakal nanya soal rame-ramenya streetballer, yeah. Ada yang gak cocok, yeah. Ada berantem, yeah. Segala, enggak. Tapi gue seneng karena lu sudah menikah. Asik. Makanya Angel, sayang, sang istri ada di sini. Gue bukan pengen merusak rumah tangga orang yang baru 6 bulan. Cuman gue percaya semua didasari sama kejujuran. Betul. Oke, okay, Angel silakan, ada yang mau ditanyakan. Di usia 6 bulan pernikahan ini, iya. Apa yang belum kamu ceritain ke aku? Aku belum ceritain ke kamu kalau aku punya 3 rekening tabungan, sayang. Aku belum ceritain ke kamu kalau aku hati-hati, ntar orang pajak datang mampus lu. Punya ada investasi kecil. Iya. Aku belum ceritain ke kamu kalau aku sayang sama kamu dari awal kita ketemu. Tapi gue tahu 3 rekening itu, yeah. Ada isinya nggak? Nggak. Nah, oke. Okay. Iya. Yeah. Gue karena gue baru menikah nih, yeah. Gue kan dibilangin nyuliwet gue ya. Iya. Yeah. Gue cuma mau nanya nih sama lo, pernah nggak sih lo ketahuan gitu kalau lo misalnya ya chattingan gitu? Gue tuh ada kesepakatan bersama tidak saling membuka chatting. Untuk saling menghargai. Yeah. Tapi teman gue yang cewek dia tahu. Teman dia yang cowok gue juga tahu. Gitu. Jadi dan gue nggak pernah gini. Yang justru kalau gue boleh cerita, gue dulu pernah ketahuan flirting sama cewek zaman pacaran. Dan malah gua, pas pacaran dan gue udah selesai, gue udah ditampar waktu itu. Tapi pas nikah gue nggak ketahuan. Ya kayak ini kayak ngomong nih. Ini gue akan ngeluarin gaya trademark gue yang paling sering dipakai sama streetballer lain. Coba, aku pengen tahu. Oh iya. Streetballer lain pak sering banget pakai ini. Gimana sih tadi gitu? Belum. Dia ketipu. Dulu dia yang nipu perempuan. Ini namanya secret pen gitu. Bolanya kayak gue ngetin. Aji. Wah. Tai gua. Kacau banget ya, Jel. Dia biasa nipu pemain-pemain, pasti kamu awalnya juga ditipu ya. Lo belum ngerasa ketipu setelah 6 bulan nikah? Udah terlanjur. 6. Sayang, jangan kamu bocorkan di sini, sayangku. Okay. 5-3. Tuh. Gue kalau serius itu
Kalau gue serius tuh nggak bercanda. Bener kan sepatunya? Sepatu ya. Iya iya iya. Agak ada. Tapi sepatu ini. Jujur, kita kalau basket, ya, yang penting enteng, betul. Sama terus sekarang gini. Nah, orang nyebutnya apa? Traction. Ya. Traction ya. Ya. Sama. Nah, lo kalau bisa ngerem. Oh iya benar-benar. Gue juga tuh. Itu enak banget ya. Asli. Sama. Ya. Mamba. Asik-asik. Apa kabar? Oh baik-baik. Sehat ya? Sehat-sehat. Mari. Hei! Sama aja. Lu gak jaga gua gini ya? Gua lah. Gua tahu lu lagi... Yeah. Gang stopnya oke loh. Anjing gua kena goblok. Padahal gua udah. Anjing gua kena goblok. Enzo, Enzo. Maaf ya kena tipu. Maaf ya Om Vincent tadi nolongin papi. Enggak apa ya. Maaf ya Enzo. Papi juga sering ketipu kok. Sorry banget. Ya. I love you. Anjing ya. Anjing ya. Boleh, boleh, boleh tuh. Enggak, itu beda. Lu enggak jaga gua shoot nih, itu bukan trik tuh. Tuh. Oh. Jangan pada kaget. Lu kasih lihat muka-muka ini semua lihat pada kaget semua tuh lihat. Tuh. Terus gua kasih lu shoot aja. Eh, gak deh. Jangan. Kan gue Richard medium shot insane. Richard medium shot insane. Okay. Right. That's one. Yes. Akhir nih, geng. Oke. Okay. Go cross. Jadi ini gue lempar, aja gue ambil di sini. Goblok, gue tembak, gue capek, goblok. Merencanakan gaya ini ketika gue sering ngeliat one on one Augie Fantinus dan akhirnya gaya ini kesampaian men. Ini get back to papa di Enzo Court spesial untuk Augie ini gua Fantinus. Ini gue tolong editor gue, lu tolong ambil gambar selain insane, ambil gambar gue seperti muter-muter nggak tahu arahnya. Lihat deh, tadi gue bener-bener ada nggak? Gue bener-bener kayak gue kesini. Terus ke sini, lupa ketinggalan kunci, gue balik lagi. Gila. Sen, oke. Good game. Thank you banget. Thank you good banget. Game. Thank you banget. Sepatu enak, asik. Sepatu enak ya? Iya. Thank you banget. Buat gue gini, semakin banyak orang yang suka sama basket aja, ya. Itu yang paling penting kalau menurut gue, bener nggak sih? Betul. Ya kan, sepatu ini namanya adalah Shift Insane. Ya, artinya perubahan yang diberikan sama seorang insane di dunia basket. Dunia basket. Ini kolaborasi bersama dengan League. League betul sekali. Betul. Harganya adalah 899. Tonton bisa langsung DM aja IG-nya League atau buka websitenya nanti akan ada keluar sport shoes men yeah. Shift Insane. Gua enggak apa-apa, gua pengen tahu juga untuk harga boleh tahu ya? Iya. Yeah. Harga adalah 899. Banyak juga yang nanyain di DM juga ke gua. Ada big size enggak sih, Kak? Ada dari nomor 40 sampai 48 gitu. Oh, oke, okay. Gede itu paling penting sih. Iya. 40 sampai 48. 48. Karena anak-anak zaman sekarang kakinya udah gede. Mulai gede-gede. Kemarin ada satu anak tuh. Abi namanya, dia datang ke toko. Pertama enggak dapat, satu Daniel enggak dapat nomor 38, yang si Abi kakinya nomor 39. Tapi dia pakai 40, jadi oke. Okay. Okay. Banyak yang bilang karena gini, gue biasa pakai 44, yeah. Tapi gue sekarang pakai 45 upsize. Betul. Upsize berarti. Dan ini enak, buktinya gue juga nggak kalah jauh sama lu. Iya parah. Okay, gue seneng banget sama Ogi karena dia tuh membuktikan bahwa dia seorang selebriti public figure yang medium shotnya bagus banget. Jadi gue nggak. Selama ini gue bikin konten latihan, yeah. Ada gunanya ya. Ada gunanya. Gue tadi sempat ketipu lo sama lo pas gerak crossover. Iya. Yeah. Gue ke belakang, lo ternyata udah step back dan lo jump shoot. Itu keren banget kalau itu pun gua, juga itu harus jadi senjata lo di lapangan. Itu udah gue
Ya itu nggak sengaja, nggak sengaja. Oke, ini dari Fahmi Elsa. Apakah dengan adanya signature shoes ini adalah suatu tujuan agar anak basket mencintai dan memakai produk lokal? Ya, betul. Pasti ya? Betul. Jadi ya, pengennya sih biar teman-teman tuh lebih support untuk produk lokal. Karena kalau kitanya nggak support, sampai kapan kan mereka dapat kesempatan untuk ngebuktiin bahwa mereka bisa bikin sepatu basket dengan teknologi yang bagus loh sebenarnya. Ya, betul. Ini ngomongin teknologi adalah yang tadi. Mungkin orang bilang, aduh harganya 899. 899 itu harga termasuk harga teknologi yang mungkin kadang orang nggak ngerti. Iya, betul. Ada yang murah, tapi ya lu hati-hati dengan cedera. Kira-kira gitulah. Terutama kayak Leak gini kan, brand yang sudah dikenal. Betul. Dan ada di luar juga. Nah, artinya dia nggak mungkin sembarangan pakai materinya. Terus beer. Apakah itulah susah. Taogi, ini bagus sih, ini pertanyaan buat Bang Insane. Kalau harus milih, siapa 4 streetballer yang bakal diajak main satu tim? Kalau lu main 5 lawan 5, tapi semuanya streetballer ya? Oh, 4. Berarti gua milih 4 termasuk orang. Lu, ya. Oh, termasuk gua di dalamnya. Iya. Oke. Okay. Posisi 2 gua. Richard Insane, posisi satunya itu sama enggak? Too Fast Too Furious. Siapa tuh? Mike. Oh, Mike Gerungan. Mike Gerungan ya. Tiganya itu Dr. Sam Easy Fly. Sam ini. Iya, Sam ya Glorious ya. Iya. Yeah. Sam. Posisi 4-nya Bicek. Demolition. Yeah. Posisi 4. Posisi 5-nya Transformer. Anthony Gunawan. Semi dot blank titip nanya Bang. Ah. Buat Mabik Bro Insane streetball kan sekarang tidak terlalu seramai dulu. Tidak. Walaupun dulu, sekarang benar. Sekarang sudah mulai lagi lah ya. Hmm. Memungkinkan enggak kalau dalam waktu ke depan ada movement dari streetballer Indonesia untuk regenerasi dan menghidupkan lagi? Iya, kalau boleh cerita sebenarnya ini udah nggak rame karena konsepnya berbeda. Okay. Kalau dulu kan muter setiap kota didatengin kan, yeah. Jadi mereka bikin kegiatan di tiap-tiap kota. Akhirnya bertumbuh lah tuh komunitas-komunitas untuk ikutan di kompetisi tersebut setiap tahunnya. Tapi kan sekarang mereka udah nggak muter. Mereka adalah talent scouting kan. Mereka bikin di Jakarta, orang-orang itu datang. Nah, sekarang streetball dari daerah nggak mungkin kan datang untuk ke Jakarta misalnya untuk ikutan eventnya atau talent scouting untuk dipilih jadi 30 terbaik atau terus tiba-tiba jadi 10, tiba-tiba jadi 8 terbaik. Ya nggak mungkin lah, mereka punya kegiatan juga di daerah. Jadi kalau menurut gue nggak seramai dulu karena konsepnya berubah. Kalau misalnya si streetballnya juga konsepnya seperti dulu lagi, muter, roadshow, dan lain-lain, gue yakin sih bisa akan ramai lagi ya. Nih, lu bersama streetballer Indonesia, siapapun itu, lu siap untuk kembali membangkitkan streetball Indonesia ya? Siap lah, Bayu Retio let's say misalnya, atau Rico Spinboy, atau siapapun itu ya. Siap lah, maksud gue udah saatnya si kepala-kepala ini bukan mikirin dirinya sendiri lah, harus mikirin streetball Indonesia aja lah. Okay. Kalau lu cuma mikirin diri sendiri sama komunitas-komunitas lu, ya sampai kapan kita gede? Lu harusnya kan kita sebagai ketua harusnya duduk bareng, ngobrol. Okay. Ya apa nih, kita mau bikin apa nih? Gua kan mencoba untuk menyambungkan yang gua tahu supaya menjembatani lah. Jadi gini, kalau terakhir ngobrol sama Bayu adalah ya gue udah lama sih nggak ngobrol sama Insane gitu loh. Awalnya emang waktu itu sama lu bikin barengan di Bandung adalah Future Streetball. Terus akhirnya ada bowler Indonesia, itu yang membuat akhirnya seperti dalam tanda kutip ya rival. Padahal sebenarnya boleh nggak ada penjelasan nih sedikit, ternyata kalau Ballstar Indonesia Ballstar Indonesia ini beda ya sebenarnya tadinya dibikinnya. Beda. Kalau lu denger, kalau yang gue tahu sebenarnya. Dulu kita kan, gue sama Bayu nih sama teman-teman di Bandung tuh bikin komunitas Future Streetball. Terus akhirnya tiba-tiba ada almarhum Amran Nasinta, dia mau bikin streetball nih. Yeah. Cuma sebelum itu, gue gabung sama Bang Ijul nih di Freestyle Basket Indonesia. Nah, Bang Ijul kan udah bikin freestyle soccer. Oh, ada basket, ada bola, ada lain-lain, basket, ada streetball dance. Nah, gue streetball nih kan sama teman-teman di Bandung. Nah, akhirnya kita meeting di, gue inget banget waktu itu di Tenda Semanggi KTS sama Bang Ngomor, sama Bang Ijul juga. Jadi ada freestyle bola, freestyle basket, sama streetball. Nah, streetballnya di waktu itu diwakilin gue sama Bayu, sama teman-teman streetball juga. Nah, mereka tuh nama eventnya atau nama programnya gitu. Mereka mau bikin satu wadah. Nah, wadahnya tuh namanya Ballstar Indonesia. Jadi mungkin isinya tuh kayak orang-orang yang nyari duit lewat si bola itu loh. Itu masuk ke Ballstar Indonesia. Jadi Ballstar Indonesia itu ada basketnya, ada sepak bola, ada freestyle bolanya sama dan lain-lain. Ada streetballnya. Ada streetballnya. Yeah. Tapi akhirnya mungkin yang jadi miskomunikasi adalah si Ballstar pun juga lebih fokus ke si streetball basket.
si Future juga, jadi itu mungkin yang itu miskomunikasinya mungkin ya. Mungkin ya. Gitu mungkin ya. Cuman pokoknya intinya adalah kalau kapan-kapan kita termasuk bareng sama gue juga kita bikin sesuatu buat Streetball Indonesia barengan sama lu, Rico sama Bayu, oke ya? Boleh lah. Ya? Boleh. Siap. Boleh banget. Lu pernah bilang ini dua pemain favorit lu, Coach Saus atau Rafael Alston. Lu pilih mana kalau harus pilih satu? Rafael Alston. Kenapa? Karena dia yang memulai pertama revolusi streetball sampai akhirnya gue jadi menggilai streetball. Oke. Okay. Ditangkap Satpol PP atau ditangkap polisi? Ditangkap Satpol PP. Polisi ngeri nih. Iya, bener ngeri banget. Ini kenapa polisi. Kita ngobrol ini karena gue juga nonton video lu sama Panji. Ternyata lu pernah salah tangkap sama polisi. Kalau gue juga sebenarnya salah tangkap. Udahlah, gak usah diterusin ya. Iya, iya. Oke. Agen pulsa apa agen asuransi? Anjay. Tahu aja gue ya. Agen asuransi dong. Jadi benar ya lu sekarang mulai masuk juga di bener. Dunia asuransi. Betul, ya betul. Kan? Jadi buat lu yang pengen masalah kesehatan, betul. Pendidikan, investasi dan bisa ya? Bisa hubungi saya loh. Karena tim lu ada teman gue. Oh. Si Ika. Oh Ika, iya Ika Josephine. Iya. Oh iya. Ya kalau cantik cepet gue ya. Oh makanya lo tau ya. Oh iya. Oke. Mana istri gue? Mana? Signature shoes atau signature move? Karena lo punya dua-duanya. Ya. Signature shoes. Ya. Kalau signature move bisa gue bikin kapanpun. Iya. Kalau signature shoes penantian. Penantian. Betul. Berpuluh-puluh tahun. Dan ya gue jujur, gue harus akui nggak semua orang punya kesempatan ini dan punya kesempatan ini buat gue juga terima kasih gue dikasih satu dari 10 orang dari satu dari 10 orang dan buat gue lu harus punya juga karena ya ini buat jadi apa legacy buat jadi kenang-kenangan juga ya kan terakhir apa ini Bayu Radityo atau Rico Spinboy Bayu Radityo atau Bayu Rico Spinboy bisa dilihat dari macam-macam dari mainnya dari apanya bebas Berat ya pertanyaan lo ya? Hah? Berat ya? Sama badan gue beratan mana? Pertanyaannya? Bayu Radityo atau Rico Spinboy ya? Kosaki One on One? Wih, thank you. Ini juga dari One Health, ini masker One on One juga. Wow! Tas One on One! Oke? Okay. Gila! Gua setelah cukup ganti-ganti 6 kali kali ya, 5 kali, 6 kali jersey akhirnya gua punya namanya kayak so-soan lah kalau NBA City Edition. City Edition. Oh, ini City Edition pertama ini kali gua pakai di video berarti lu. Berarti ini City apa nih? Hah? City Jakarta atau Bandung? City Nurhaliza. Ya, oke. Ini gua bikin yang buat lu. Wih, insane. Wih, Ogi, terima kasih. Yeah. Gokil Gi, thank you Gi. Gitu ya. Wah, gue seneng banget Gi. Yeah. Takutnya soalnya kebalik min nama plusnya. Nah, ternyata lu. Nah, gue tau lu belah. Yeah, lu kan lebih. Tadinya gue mau min nama min. Min nama. Kurang sama kurang dong. Iya, yeah, itu. Karena gue store ambassador untuk Hoops Indonesia. Yeah. Walaupun lu punya signature shoes, tapi gue juga ngasih hadiah spesial buat lu. Wih. Dari Hoops Indonesia. Angel sini dong. Angel bergabung sama kita. Angel, istri gue. Kenalin dong nih Gi. Iya. Lawyer lo ini. Iya makanya. Gue sampai bikin pantun. Tahu gitu. Sampai bikin pantun waktu ngelamar dia. Baik, nggak apa-apa. Roti ampas terigu celup di kopi. Oke. Kue bagia jauh sekali. Si anak basket datang menghampiri. Asik. Melamar lawyer cantik nan baik hati. Aja. Gila kuno abis. Ya, jadi udah 6 bulan ya. 6 bulan pernikahan semoga lancar. Thank you Gi. Kita doakan terus. Kalau kita sih percayanya ada gini, satu hanya maut yang memisahkan. Amin. Ya kan amin, satu Gi. Itu amin. Berdoa semoga cepat dapat momongan. Ya. Amin ya, amin Gi. Mau cowok mau cewek. Tapi yang apa pengen tahu Jel, apa sih yang Angel suka sebenarnya dari seorang Richard Insane? Enggak karena gini, ini lama banget juga nih. Dua teman gua di Happy Bowlers yang lama tuh adalah Insane sama Mario Lawalata. Iya. Jadi ini akhirnya satu udah apa yang membuat ini orangnya supel. Bisa gampang bergaul. Akrab sama semua orang dari semua kalangan. Dari semua kalangan itu yang enggak mudah.
Yang paling penting, mama papaku suka sama dia. Iya, suka banget. Bisa aja lu. Emang kan benar penting kan? Ya. Orang tua dulu kan? Ya benar, benar. Berarti sayang sama orang tua. Sayang karena kalau dengan kayak gitu kita bisa lihat. Karena dia juga deket sama mamanya. Iya, betul. Ya, ya, jadi ya, itu yang melihat bahwa dia akan sayang sama keluarga. Amin. Yang pasti cinta sama Tuhan, itu amin, ya. Amin. Oke. Okay. Ini jersey yang dibikin sama teman gua, Incredible Design dari Bandung. Ini gambar muka gua pengen karikatur gua, Ogi Fantinus juga memilikinya. Gila ini keren banget, kalau gua cocok pakai baju ini, liat biru gini, sepatunya ini. Iya kan? Emang sengaja. Iya kan? Jadi emang biar matching. Sen, thank you banget. Thank you banget. Ini gua akan pakai jersey ini pakai muka lu, tapi gua juga nggak lengkap kalau gua nggak ngasih jersey yang ada muka gua. Muka lu juga nih. Gua kasih. Sen, ini logo gua kan. Oke, okay. Nah, ini gua kasih. Wow. Oke, okay, buat lu. Iya, woi, kita pegang dong sama-sama dong. Iya, nanti kita foto, nanti kita foto. Nanti kita foto. Oh, foto dulu boleh, foto dulu. Oke. Okay. Siap. Mana mukanya gitu. Ini hitung-hitung apa ya? Ini mah cuma tanda sih, tanda kan kalian baru menikah. Ya, ya. Ini ada sedikit pajangan. Ini kalau dari bahasa Cinanya nih, tadi gua nanya sama istri gua. Hmm. Kan kebetulan kalau di gua Chinese. Ya. Istri gua bukan. Makanya gua nanya bahasa Cinanya ke istri gua malah. Gua juga Chinese gitu. Iya, nah, istri gua bilang enggak tahu artinya apa. Oh, ya, tapi dia punya niat. Iya. Ya. Iya. Tapi istri gue benar-benar nggak tahu. Tapi ini sebagai tanda buat kalian ada pajangan menarik. Thank you banget, Ogi. Terima kasih. Ya, thank you banget. Terima kasih. Eh, lu baru tahu juga kan gue China. Iya. Kan nama China gue ada apa? Licat. Oh, licat. Antara Cader sama Tina. Angel jawab jujur, please tolong. Iya, sayang, jawab jujur, sayang. Ya, please, nggak apa-apa. Ini cuma di video ini. Iya, udah biasa. Iya. Menikah, memutuskan untuk menikah untuk cowok tidak mudah, cewek juga. Ya. Tapi pada saat mengambil keputusan itu, ya, atas dasar cinta atau kasihan. Oke, terima kasih. Dadah.